Ini tempatnya kayak gini. Kayak alam-alam gitu. Aku belum pernah sih ke tempat yang kayak gini. Terus itu di situ juga lagi ada yang syuting, tapi enggak tahu syuting apa. Kukim. Mau difoto. Jadi orang so many people. Di sini tuh boleh bawa anjing, cuman kalau anjingnya poop harus harus tanggung jawab. Jadi ya, jadi kalau anjing atau kalian bawa kucing juga boleh ke sini. Kalau mereka poop ya diambil, dipungut, jangan ditinggalin aja gitu loh. Silakan kamu giveaway. As you can see here, there is a wild creamy, a wild cookie. Enak sih ini tempatnya, kayak seger-seger gitu. Dan ini lumayan adem, nggak panas. Tapi ini juga sekarang lagi agak mendung sih. Lah, mama punya ada habis. Empty plate. Dari Trans TV. Soalnya bajunya ada logonya. Cuman nggak tahu ini acara apa. Kalau kalian tahu komen di bawah ya. Karena aku mau tahu nanti kita muncul atau nggak di video. Villa tour. Ini aku suka sih tempatnya, adem banget. Tempatnya kayak gini. Sebenarnya ini villanya agak kecil, cuman tetap spacious gitu. Nah, terus ini pathway-nya, kita harus lewat sini baru bisa masuk. Tada, ini dia pintu masuknya. Jadi masuk-masuk ada tempat kayak mini fountain gitu, lucu banget. Terus ini atasnya kayak begitu. Look at that. Ya, you wanna see? Kok kabur? Kalau ke kanan itu kamar yang pertama, yaitu 2 queen sized bed. Terus ini di sini ada apa namanya? Apa sih namanya? Buat siap-siap gitu. Ada laci juga, ada handuk juga. Sini ada tempat buat taruh baju. Ada extra pillows. Nah, terus di sini ada sofa kecil. Ini bisa dipanjangin jadi apa? Ranjang juga. Jadi ini bisa muat banyak orang sih sebenarnya di villa ini. Cuman kita cuma berempat. Oh, enggak cuma berempat, ada Cookie Creamy juga. Apa as you can see. Berempat? Kita berenam. Terus ini ada toiletnya. Oh my god. Ayo. Ada bathtub. Aku suka banget sama bathtubs, guys. Terus ini ada showernya juga. Dan ini ada cermin lagi, ini cuma gede ya. Terus ini ada sink. Aku suka sih model rumahnya kayak gini. It's so comfy looking ya. Kenapa? Kalau you mandi, you tutup, lupa tutup, I can see you. Ya? Oh iya. Kita bisa lihat orang mandi. Kalau kiri itu ada living roomnya, terus ada dapur kecilnya. Nih, ini dapurnya juga bagus sih. Look at that. Terus ini ada mama. Terus ini ada meja makan. Ini meja makannya juga 4 orang punya doang. Tuh, look at Kukim. Hai Kukim. Mereka sekarang telanjang. Bajunya aku lepas karena bajunya udah kotor. Nah, ini terus ada backyardnya gitu. Tuh ada rumah-rumah lain. I love it here. It's so homey. Look at Creamy tuh. Creamy. Ini ada lagi satu kamar tidur. Ini king size bednya, tapi kamarnya kecil. Kamarnya kecil tapi ini ranjangnya besar. Tapi cuma satu sih ini ranjangnya. Terus ini mirip-mirip kayak tadi, lagi ada cerminnya lagi gitu. Terus kalau yang kamar yang tadi itu kan udah termasuk sama toilet ya di kamarnya sih. Yang ini toiletnya tuh di dalam kamar ini. Nah, kalau kamar yang tadi itu toiletnya beda kamar. Tuh. Yang ini king size bedroomnya, terus ini baru toiletnya gitu. Terus toilet yang ini nggak ada bathtubnya. Tada! So ini dia mini villa tournya. Walaupun kecil, they really optimize the place. Jadi kayak
gak berasa apa kayak terkekang. Apa sih, what's the word, I don't know lah, intinya enak di sini guys, gak berasa sempit intinya. Oh iya iya. Susah banget ya nyari kata-kata kayaknya. Ini ada proses di mana Popo lagi mengajarkan tempat tidurnya Kukim. Kuki jadi masuk. Kuki kira ini kandang, padahal bukan. Eh, itu ada saklar loh, hati-hati loh. Kuki. Kukim, do you like the place? Yes? Yes? Bubu. Terus ini kita udah bawa banyak makanan karena kita plan mau apa? Shabu-shabu. Shabu-shabu. Eh, bukan shabu-shabu. Hot pot. Oh, hot pot. Wah. Bagus, aku suka banget sama rumah ini. Tapi di situ tuh ada tangga lagi, nggak tahu kemana. Jadi kita mau lihat. Jadi, I kira only us. Ya kontrakan lain juga di situ, banyak rumah lain. Ini yang aku suka itu tuh guys. Pohon berlampu. Cakep banget sih. Kalian lihat ini ada siapa aja di sini? Ada Kuki juga di sini. Dia lagi ngumpet tuh. Hai Cucoki. Hai Kimi. Kuki tuh gak tau kenapa demen banget di tempat yang sempit-sempit. So full though. Ini kita gimana habisnya? Kita cuma berempat. I have no idea. Anak gitu lah. Hello. Hai. Siki. See what they want? They want what? This a mango. Ayak. Wow. Even I haven't had the mango. Oke okay guys, karena di sini bisa karaokean, kita mau membawa lagu yang sangat berarti untuk kami semua ya guys ya. Ini si Kuki makin lama makin jiwa.